Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sambung lagi, masih lagi dalam topik yang ke-8, iaitu asas cetek. Jadi sekarang ini kita akan belajar pada video yang lepas saya dah ajar macam mana nak kira ultimate bearing capacity untuk asas, tiga jenis asas cetek, iaitu asas asas cetek segi empat, asas cetek continue selanjar ataupun dan juga asas cetek bulat. So so sekarang ni kita akan kira macam mana sekiranya ada kesan air ataupun water table di dalam tanah itu. Jadi berapakah bearing capacity itu? Macam mana kita nak kira asas yang yang mana kita mengambil kira effect of water table on the bearing capacity untuk asas tersebut. Yang mana untuk ini dia ada tiga kes ya. Ada kes yang pertama, kes kedua dan juga kes yang ketiga. Kes yang pertama adalah yang mana water table berada di sini, iaitu nilai D lebih kecil daripada D2, okay, dan D2 lebih kecil daripada DF. Ini adalah kes yang pertama. Manakala kes yang kedua, nilai D ini lebih kecil daripada B, okay, itu adalah kes yang kedua. Kalau kes yang ketiga, nilai D ini lebih besar daripada B, itu adalah kes yang ketiga. Kes yang ketiga tidak ada apa-apa perubahan pada formula pada formula untuk asas tersebut, iaitu formula ini Formula ini, kita tengok ini, kita ada belajar tapak selanjar, formulanya inilah ultimate bearing capacity ataupun continuous footing. Ini adalah tapak bulat ataupun circular footing. Okey, jadi ini formulanya. Okey, jadi apabila kes yang ketiga, kita tidak perlu tidak perlu modify apa-apa pada formula ini, kita just guna terus. Itu adalah formula, itu adalah kes yang ketiga. Maknanya kes yang ketiga awak dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas itu adalah kes yang ketiga. Ini kes yang kedua dan juga kes yang pertama, dia ada perlu buat modifikasi sedikit. Okey, jadi okey, yang kes yang pertama tadi kita tengok, dah faham tadi kes pertama kat sini, kes yang kedua sekiranya nilai D ni lebih kecil daripada B. So kita tengok formulanya, okey kat sini. Okey, kes yang pertama yang mana nilai D 1 okey lebih kecil daripada DF. D1 lebih kecil daripada DF. Itu adalah kes yang pertama. Apabila kes yang pertama, kita perlu modify dekat Q. Q ni sama dengan gamma kali DF. Okey, Q sama dengan gamma kali DF. Apabila kes yang pertama, nilai Q itu kita perlu gantikan dengan formula ini. D1 kali dengan gamma campur dengan D2 kali dengan gamma saturated tolak dengan gamma water. Okey, kemudian also the value of gamma in the last term of equation has to replace by gamma prime. Okey, kalau kita tengok dekat sini formula ini, contohnya tapak segi 4 tadi. So ikat gamma 1, ini gamma 2. Gamma 2 ni adalah gamma dekat last term yang dimasukkan oleh formula tadi. Gamma 2 ini kita perlu gantikan dengan gamma prime, iaitu gamma prime sama dengan gamma saturated tolak dengan gamma water. Okey, kat mana Q tadi kan? Q sama dengan gamma kali DF. Ni adalah Q. Gamma kali DF ni equal to Q. Okey. Jadi Q yang ini kita perlu gantikan dengan formula ini. Okey, untuk kes pertama Q tadi kita kena modify, kita kena ambil formula ini. Okey. Okey, untuk kes yang kedua pula, nilai D ini lebih kecil daripada B. Maksudnya nilai D ini lebih kecil daripada B. Okey, jadi kita kena menggunakan formula pada kes yang kedua. Yang mana kes yang kedua, nilai Q ni sama saja, tidak ada perubahan. In this case, the factor gamma in the last term of the bearing capacity equation must be replaced by the factor. So yang berubahnya adalah gamma in the last term yang berubah. Yang mana gamma in the last term ni kita kena gantikan dengan gamma bar, iaitu gamma bar sama dengan gamma prime campur dengan D bahagi dengan B kali dengan gamma tolak dengan gamma prime. Okey, ini untuk kes yang ketiga, when the water table is located so that D greater than B. So maknanya nilai apabila D ini lebih besar daripada B, dia itu adalah dikategorikan sebagai kes yang ketiga. So apa dia, apa perlu buat apabila kes yang ketiga? The water will have no effect on the ultimate bearing capacity. Jadi tidak ada kesan pun air tersebut. Jadi kita just guna lah formula tu.
Okay, kita tengok contoh supaya lebih memahami. Contoh yang pertama untuk kes yang pertama. Contoh pengiraan dia. So, apabila ada water table di sini, maknanya dekat situ D1. D1 di sini lebih, formulanya apa tadi? D1 kena lebih kecil daripada DF. Okay, D1. D1, nilai D1 ni 0.5. D2 0.5. DF1. So, D1 kena kecil daripada DF. So, ini adalah kes yang pertama. So, ini dia punya parameter tanah, iaitu unit weight 1 sama dengan 16. C dia sama dengan 0. Friction angle sama dengan 32. Kemudian, gamma 2 ataupun gamma saturated dekat sini 19.5. Sebab apa saturated? Sebab ada air di sini. So, dekat sini lebarnya 1.2. B dia sama dengan 1.2. Yang ini adalah asas square footing on the hard clay. Kalau hard clay, apa kita kena ingat, kalau asas itu berada pada hard, tanah yang keras, maksudnya ini dia akan berlakunya general shear failure. Kan ada tiga ni. Kita ada tiga type of the shear failure. Yang pertama, general shear failure, apabila asas itu rest pada hard clay ataupun dense sand. Kemudian yang keduanya adalah punching, yang keduanya adalah local shear failure, apabila asas itu rest pada loose sand. Kemudian yang ketiganya adalah punching shear failure, apabila tanah itu apabila asas itu rest pada tanah yang sangat loose, very loose of soil. Okay, jadi itu adalah punching shear failure. Okay, untuk general shear failure, jadi maknanya formula ini tidak perlu ada adjustment dari segi nilai C dan juga V dia tersebut. Okay, ini kalau yang ini ada perbezaan general shear failure, mode of failure tadi pun kena ada perubahan juga pada formula. Sekiranya ada air pun perlu ada perubahan juga mengikut formula yang tadi lah. Case 1, case 2, case 3. Okay, berbalik kepada case yang pertama tadi. Okay, ni dia punya parameternya. So, kita akan pergi kepada solution. Okay, solution dia, yang pertama sekali kita perlu carilah dahulu dia punya NC, NQ dan juga N gamma. Ini formula untuk asas segi 4. Okay, ini formula asas segi 4. Okay, iaitu 1.Q ultimate sama dengan 1.2 CNC campur dengan gamma 1 kali dengan DF kali dengan NQ campur dengan 0.4 kali dengan gamma 2 kali dengan B kali dengan N gamma. Okey, jadi kita akan dapatkan N gamma ni berapa, NQ ni berapa, NC ni berapa. Macam nak dapat? Based on nilai friction angle. Friction angle diberi tadi. Friction angle iaitu 32 ni, C kosong. Okey, jadi kita pergi kepada table yang ni, 9.4. Okey, ni table 9.4 ni daripada ini tiga kita tunjukkan. Ini adalah V ya bawah ni ya. Okey. Bawah tu V. Okey, jadi kita tarik ini kepada 32. Alright. Okey, kemudian yang ni naik atas. Ini jadi okey. Yang bersilang ni, yang bersilang dengan ni. Ini NC punya nilai. Okey, daripada 30 kita naik. Garisan ini yang bersilang pada garisan ni, contohnya N gamma ni. Dia bersilang kat sini dapat. Okey, yang ni okey 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20. So kat sini untuk N gamma 22, untuk NQ 23 di sini. 23. Untuk NC okey 10, 20, 30 35 ataupun 36. Okey, kita tengok balik. Betul tak jawapannya? Okey, nampak NC tadi 35 saya cakap ni dekat dengan 36. Okey, NQ 23, N gamma 22. So kita dapat. Okey, yang penting tahu macam mana nak dapatkan nilai NC, NQ, N gamma. Sebab ini kita akan guna dalam formula macam mana kita nak tentukan Q ultimate, Q ultimate. Okey. Ultimate bearing capacity. Okey, disebabkan C tadi, C ni adalah cohesion tau. Ini kecil ni. C ni cohesion. Cohesion tadi sama dengan apa? Sama dengan kosong. So, formula dekat sini dah tak ada dah. Ni dah tak ada.
So tinggal lagi yang ni. Jadi untuk kes yang pertama, kita perlu gantikan nilai Q. Q sama dengan gamma kali DF. So kita kena gantikan gamma 1 kali dengan DF ni dengan formula ini yang bawah ni. Ni formula dekat kes yang pertama lah, Q tadi. So masukkan D1 tadi 0.5, gamma 1 16, gamma 1 yang di atas tau. Okay, gamma 2 yang di bawah. So D2 0.5, gamma 2 yang ni lah gamma saturated tadi, sebab di bawah air, di bawah air. Jadi dia jadi gamma saturated lah. Okey, jadi 19.5 tolak dengan 9.81. So dapatlah Q tu 12.85. Masukkan dalam formula di atas. Yang ni dah jadi kosong. Jadi 12.85 kali dengan NQ. NQ 23. Campur dengan 0.4. Okey, 0.4 kali dengan gamma 2. Gamma 2 kita kena jadikan dia sama dengan gamma. Gamma 2 ni kena jadikan sama dengan gamma saturated tolak dengan gamma water. Sebab dia dekat bawah air, jadi kena tolak dengan gamma water. Okey. Sama juga macam kita nak kira overburden pressure tu lah. Sebab dia di bawah water table, so kena tolak dengan 9.81. So gamma yang kedua kena tolak dengan 9.81 kali dengan B ni 1.2 and gamma 22. So kita kira dapatlah. Kita dapatlah 397.88 kilonewton per meter square. So untuk dapatkan Q allowable, okey, Q allowable, Q yang dibenarkan, iaitu Q allowable sama dengan Q ultimate bahagi dengan safety factor. Safety factor tadi dia bagi 3. So kita dapat 123.63 kilonewton per meter square. Okey, faham tak untuk yang kes yang pertama? Okey, kita pergi kepada kes yang kedua, apabila air tadi berada di bawah asas. Yang mana syaratnya mestilah D lebih kecil daripada B. So nilai D dia sama dengan 1, B nya 1.2. So jadi ini adalah berada pada kes yang per kes yang kedua. Okey, kes yang kedua kita perlu modify dekat mana? Kita perlu modify dia punya gamma at the last term. Okey. So ini dia punya parameternya gamma 1 16, C sama dengan 0, facial angle sama dengan 30. So ini square footing on hard clay, maknanya kita kira dia sebagai general shear failure. So ini adalah safety factor sama dengan 3. So gamma 2 iaitu ataupun gamma saturated sama dengan 19. Okey, C kosong ni 30 juga. Alright. Okey, so solution ya. Okey, yang pertama kita kali kita cari dahulu dia punya NQ and gamma dan juga NQ dan juga N gamma. Okey, saya tunjuk lagi sekali lah supaya boleh faham. Okay, macam mana dapatkan terzagi bearing capacity factor. So 30 ni nilai phi tadi. Kita tolak pada 30. Okey. Kemudian yang ni turunkan dengan bersilang tadi kat sini. Okey, bersilang. Ini bersilang di sini. Ini bersilang di sini. Alright. Okay, N gamma sama dengan ini 10. 10 ni 20. So N gamma sama dengan 16 dekat buku kurang 16. Kemudian NQ sama dengan 18. Okay. So NC sama dengan 10, 20, 30. Okay, 30. Tengok balik. So NC 30, N gamma 18, N gamma pula. NQ 18, N gamma 15.67. Okay lah, katakan inilah eh. Okey, so kita masukkan formula ni, masukkan nilai ni ke dalam formula. Okey, C tadi, C ni cohesion ni sama dengan kosong lah. Yeah, dia bagi sama dengan kosong. So kat sini 1.2 CNC dia dah jadi kosong. So tinggal lagi formula belakang saja. Untuk kes yang kedua, kita kena gantikan gamma 2 ini dengan gamma bar. So gamma barnya inilah. So sebelum tu kita kira dululah dia punya Q eh. Q gamma 1 kali dengan DF, itu gamma 1 nya tadi 16 yang atas tadi kan, gamma kali dengan DF 1.2, so dapat 19.2 untuk Q. Okay, gamma 2 sama dengan gamma bar sama dengan gamma prime campur dengan D bagi dengan B kali dengan gamma tolak dengan gamma prime. So gamma prime 19 tolak dengan 9.81. Gamma prime ni maksudnya gamma yang telah ditolak dengan gamma water lah. So D tadi 1 bahagi dengan 1.2. Okey, ini gamma 1 16 tolak dengan gamma prime. Gamma prime 9 tolak dengan 9.81.
So gamma 2 kita dapat 14.87, dan kita masukkan dalam formula ini. Okey, formula ini tadi gamma 1 kali dengan df kali dengan nq. So q sama dengan gamma 1 kali df. So kita dapat di 19.2. So 19.2 kali dengan n gamma. N gamma 18.4. So 18.4 campur dengan cos 0.4 kali dengan gamma 2. Gamma 2 yang ini yang terbaru yang kita kira 14.87. 14.87 kali dengan b. B dia 1.2 kali dengan n gamma. N gamanya 15.67. So calculate dapat 465.13 kilometer per meter square. So Q allowable sama dengan Q ultimate bahagi dengan safety factor. So kita dapat 155.04 kilometer per meter square. Jadi itu saja untuk yang ini, untuk yang kes pertama, dua dan juga ketiga. Yang ketiga tidak ada kesan air, jadi kita just guna saja formula. Tidak perlu modify lah, guna saja formula asas tersebut untuk mendapatkan ultimate bearing capacity dan juga Q allowable. Jadi untuk itu sekian sekian dulu untuk yang ini. So kita akan berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya dalam, masih lagi dalam asas cetek, iaitu beban CP ataupun inclined load, dan yang kedua eccentric load, dan yang ketiga adalah floating on slope. Untuk concept pressure kita skip. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.